Anak kita membesar tak sama macam yang kita nak. Kita berubah umur 40 tahun dah. Anak kita lah ni dah jadi macam orang lain. Anak kita jadi bukan macam yang kita nak lah ni. Dia jadi macam yang kita nak dulu. Faham tak ni? Kita tak kisah dia semayang dulu. Maka lah ni kita nak harap dia semayang. Dia tak mau semayang pasal kita didik dalam keadaan dia tak mau semayang. Dia tak semayang. Dia suka kepada maksiat pasal dulu kita duk ajak dia maksiat. Saya pergi tuan-tuan, ada dekat Seberang Jaya tu ada satu kedai mamak. Bawah tu kedai mamak, saya suka kedai mamak tu. Kawan saya sama. Lepas tu dia, roti canai dia sedap. Nama nasi ikan nak hidayah sama dia. Dekat Seberang Jaya tu, kawan saya. Atas dia ada karaoke. Atas dia ada karaoke keluarga. Karaoke keluarga lah. Tuan-tuan, mereka nak pergi karaoke, mereka makan ke bawah tu. Tahu pergi makan tu dengan siapa? Makan dengan tok ada, nek ada. Tok sekali nak nyanyi lagu apa? Tok nak nyanyi lagu apa? Nak duet dengan ni lah, dengan nek. Nak duet dengan nek. Nyanyi lagu apa? Dinda, kanda. Siapa ni? Dah nama karaoke keluarga. Pak ni, saya kata, ya Allah, salli ala si Muhammad anda. Faham tak? Tuan-tuan, kita membesarkan anak-anak kita macam tu dulu. Di rumah kita ada surround system, di rumah kita ada karaoke system. Faham ni? Di rumah kita, kita bagi dekat dia drum set. Bukan drumstick, drumstick tu makan. Drum set ni. Kita bagi dekat dia piano, kita bagi dekat dia keyboard, kita bagi dekat dia, salli ala si Muhammad, gitar. Ha, anak kita besar kan, kita nak dia main gitar, kita bangga dengan dia. Dia main gitar, kita bangga dengan dia pandai menyanyi, kita bangga. Lah ni bila kita masuk umur 40, umur 50, Allah bagi hidayah kita, kita pakai tudung lapo, kita masjid, kita malu anak kita main muzik. Kita malu anak kita tak mau sembahyang, kita malu anak kita tak tutup aurat. Walhal dia tu membesar dengan didikan kita lah, tu didikannya tu. Tidak ni. Tapi macam mana kita nak jadi? Doa. Doa apa boleh kita buat? Tuan-tuan nak bentuk dia? Tak boleh dah. Tuan-tuan cakap, kakak, semayanglah kakak. Ya. Kakak semayanglah ni. Semayang. Bila semayang? Adalah. Tuan nak kata apa? Dia dah besar dah. Tengok ni. Mak ni cakap banyak-banyak sangat. Potong elang sikit lah. Okey, mak tak cakap dah. Oh, tuan-tuan. Kita dah. Tahu. Dia membesar dengan cara kita didik dia dulu. Tapi kita boleh berubah. Belum tentu dia boleh ikut perubahan kita. Bahkan kita berubah, kadang suami kita tak berubah. Nah ni, kita main masjid dah, kita pergi kuliah dah. Suami tak mau sembahyang lagi. Nak suruh mai duduk lagi. Ni semua ni lelaki harapan terakhir dah ni. Mak ni. Ni bakal-bakal ahli syurga yang duduk ada ni. Ni Ustaz Ahmad. Oh yang duduk. Tapi tuan-tuan tengok makin lama makin tinggal sikit kerusi dia pun. Hari tu ada lagak dah 3-4 orang belakang ni. Lama-lama pakai royubul-royub banyak. Subhanallah, orang perempuan rajin mengaji lah ni tuan-tuan. Rajin main mengaji, tapi suami tak mau ikut. Sebab bila Allah bagi hidayah, kadang-kadang dapat kat seorang, tak dapat kat dua. Bahkan dapat kat suami, kadang tak dapat kat isteri. Suami dah mula ikat serban, suami dah pakai jubah, dah mula pergi masjid. Isteri tak mau, suruh semayang, tak mau suruh apa. Susah Ustaz. Saya macam nak cerai, saya sabar, didik lah. Tak boleh dah Ustaz. Dia nak sangat agama tapi yang lain tak mau. Tak pasal apa? Pasal itulah hidup dia dulu. Allah bagi hidayah kat seorang aja. Allah tak bagi hidayah yang lain. Suruh dia usaha nak bagi yang lain. Habis nak buat macam mana Ustaz? Suruh tak mau. Tinggal apa ni? Doa ya.